Oke guys, jadi sesuai janji kemarin, jadi ini sudah kita unboxing di Instagram tulisan Race Motor. Dus yang gede banget ini, knalpot Akrapovic, dan juga ada ini heat shield ya. Jadi ini adalah knalpot Akrapovic Evolution Line untuk BMW M1000RR atau S1000RR terbaru tahun 2022 up. Ya, jadi ini motornya sudah kita jemput, ini knalpotnya sudah kita turunin, karena langsung siap kita eksekusi ya. Jadi sekarang kita turunin dulu motornya ya, nanti unboxingnya habis ini. Yuk, let's go. Umbrella Boy ya, Umbrella Boy. Siap. Yang Michelin atau ya Michelin boleh lah. Jadi ini cuacanya kan hujan, jadi saya akan ditemani sama Umbrella Boy. Gimana? Amit-amit. Umbrella Boy, gue ngeri gak? Tatoan. Tapi imut-imut gitu kayaknya. Wah, cocok banget ya Umbrella Boy. Ini ada MotoGP ya atasnya? GP. Iya. Gue kayak pembalap MotoGP gitu, ada Umbrella, Umbrella Boy. Ini kita siap-siap kayak mau balap ya. Iya. Pakai helm dulu kali. Nah, ini lagi bukan lo. Ini emang lagi terus hujan ya. Iya. Pedok dulu tolong siapkan motornya. Oh, ini pedok. Pedok tuh. Ayo, Pak. Udah bisa. Lagi bengong dia nampaknya. Oke, jadi ini adalah M1000RR. Jadi ini adalah yang edisi sudah karbon. Jadi M1000RR ini memang dia sudah datang dengan parts-parts karbon. Contohnya velgnya juga sudah karbon. Terus ini semua karbonnya itu yang M version. Termasuk nih spakbornya dan wingletnya. Jadi kalau bedanya itu yang M1000RR dia wingletnya sudah yang karbon M edition dari BMW. Nah terus nih kalipernya juga yang sudah yang M edition. Gila sih ya, jadi ini memang dia kalau yang tipe ini dia sudah karbon semua, jadi tuh kayak lebih enteng ya. Ini karbon, ini semua karbon pokoknya datang dari si BMW. Footstepnya pun juga udah yang M edition dengan yang heel plate-nya pun juga sudah karbon. Nah sebenarnya dari si BMW-nya ini sudah dapat Akrapovic, cuma Akrapovic-nya itu slip on. Nah jadi karena performanya pasti kalau slip on masih ketahan, lihat tuh katalistiknya masih segede ini. Sebenarnya juga udah datang dari Akrapovic semua sih, jadi dia udah koordinasi atau kerjasama sama Akrapovic untuk si knalpot bawaannya atau standarnya. Nah ini kita ganti yang full system ya, yang racing. Lihat nih belakangnya pun juga sudah karbon velgnya gitu. Jadi sama kayak Ducati ya, ada Ducati V4S yang ada yang base, ada yang udah karbon semua. Ini sama di BMW juga ada yang seperti itu. Tipenya sudah full karbon semua, jadi bawahnya sudah full karbon. Ini hugger-nya, butuh belakangnya, single seat-nya sudah karbon. Kalau ini Louis Moto kayaknya sih beli deh, kayaknya sih belum dapat Louis Moto ya. Nice. Yuk coba kita nyalain ya suaranya, kita lihat. Speedometernya gede banget ya, pade ya. Speedometernya ini segede iPad mini. Oke, okay. Nanti ini ketika saya juga, ini gua netralin dulu. Sambil kita panasin ya. Nice. Spionnya udah stealth, Rizoma. Tankplate-nya juga udah BMW Motorrad. Udah include quick shift. Yom, Kety. Angkat tambah boleh? Hah, boleh? Yuk. Gila ini motor Jerman keren banget. Kalau dari angka 1 sampai 10 kasih berapa Pak Ade kalau kayak motor BMW gini? Ini 11 sih. Keren banget sih dia. Keren banget ya, iya sih. Jadi kalau kalian punya uang banyak ya, 2M bolehlah beli M1000RR.
Ganteng banget yang ngaca. Salah guys. Nah guys, ini adalah BMW M1000RR M Competition ya. Jadi ini adalah yang M Competition yang edition. Jadi ada yang base, ada yang M Competition. Kalau yang M Competition ini bedanya adalah dia sudah include dengan barang-barang karbon produksi dari si BMW-nya ini ya, si M Competition-nya ini. Contohnya ini karbon-karbonannya adalah hampir semuanya sih ya. Ini upper intake-nya, tanknya, side tanknya, ya, siripnya ini, lalu identitas dari M1000-nya itu adalah di wingletnya ini. Wingletnya lucu ya, jadi wingletnya itu nggak cuma sekedar kelekukan doang, tapi ini ada sirip-siripnya ini, menurut gua desainnya memang sangat ini banget ya, sangat beda daripada yang lain gitu. Jadi memang kayak desainnya emang identik banget sama si M1000RR ini. Gitu. Kalau kalian lihat di internet itu ada lagi yang 2023. Pokoknya perbedaannya itu di wingletnya gitu ya. Makin tahun kayak makin gede gitu wingletnya. Nah ini menurut gue wingletnya sih yang tahun 2022 ini merupakan salah satu yang winglet yang menurut gue sih pas gitu, bentuknya manis, cocok gitu sih di BMW M1000RR ini. Lalu kalau M1000RR ini yang M Competition ini udah datang juga dengan velg karbon, ya kalipernya pun juga Nissin, M Competition juga ya, produksi BMW M. Lalu footstep-nya pun juga nih, BMW M. M itu motorrad. Ini pun sudah datang juga, dia kombinasinya warna biru. Lihat tuh, motor-motor Eropa ya, kombinasi mainnya juga banyak di warna biru karena memang manis banget. Nah, lalu ini juga buntut sama single seater-nya pun juga sudah karbon. Nih, logo si BMW-nya nih ya, si M-nya ini gokil, mewah banget ya. Kayaknya bertuliskan logo M-nya aja udah langsung bikin motor ini jadi lebih mewah dan lebih mahal. Ini velg belakangnya, dia kalipernya posisi sudah di bawah. Swing arm-nya aluminium, jadi wajar aja kalau motor ini sih kenceng ya, karena rangkanya pun sama swing arm-nya pun juga sudah aluminium, jadi sudah ringan. Terus yang gua ngeh lagi di sini, dia ada produk gilas tooling. Nah ini kalau lihat di segitiganya nih, sama stangnya, dia tuh dari merek gilas tooling. Gilas tooling itu sama sih kayak brand-brand kayak Rizomang, kayak Liketech itu, dia asalnya dari Jerman. Jadi dia mempergunakan produk lokalnya Jerman ya, gilas tooling. Nah ini master ram-nya juga Nissin yang BMW Motorrad punya ya, sampai set apa? Ini settingan jarak distance buat jari sampai ke handle-nya aja, dia adjustment-nya aja biru juga gitu. Detailnya sih gokil, dapet banget. Nah ini spionnya udah Rizomang. Oh ini spionnya diganti ya sama pemiliknya. Gitu.
Nah, gokil ya guys, ini motor top of the line-nya si BMW M1000RR. Nah, hari ini yang kita gantikan adalah knalpotnya. Jadi kan kalau tadi datang kita juga ada lihat tuh, dia bawaan OEM-nya pun juga sudah Akrapovic gitu. Cuman perbedaannya adalah dia tuh yang homologasi, alias dia itu masih ada katalistiknya. Nah, karena itu pasti sedikit lebih nahan dan suaranya kecil. Tadi kan kita juga sudah soundcheck kan, suaranya lebih kecil. Nah, ini kita gantikan dengan Akrapovic Evolution Line yang memang dijual secara aftermarket gitu ya, memang dijual, dibuat untuk menambah performa dan juga untuk menggantikan yang lama gitu. Nah, untuk yang di BMW M1000RR ini dia sama S1000RR ya, jadi nggak berubah, nggak beda. Full system sudah titanium, tadi sudah kita sedikit panaskan, baru kita panasin dikit aja, header depannya udah langsung biru gitu. Nah, untuk Akrapovic ini dia tuh sudah include sama exhaust hangernya. Ya, exhaust hangernya tuh bentuknya kotak banget ya. Itu kalau di Kawasaki kan dia bentuknya lebih kayak nge-V gitu, kayak tulang. Kalau ini tuh kayak lebih kotak. Mungkin mengikuti footstep bawaan dari si BMW-nya sih gitu. Nah, terus kalau heat shield-nya ini adalah opsional tambahan. Jadi ini kita nggak include ya. Jadi ini tambahan. Dan dia juga nggak include DB Killer. DB Killer pun juga opsional. Tapi memang pemiliknya pengen suaranya lebih kenceng, jadi kita buka gitu. Apalagi ya detail dari motor ini. Pokoknya sih motornya ganteng banget ya. Dari pertama kali datang pun juga udah bikin ngiler banget ya. Ini model velgnya kayak mirip-mirip Tyson Krupp gitu, tapi bukan Tyson Krupp sih ya, tapi dia bilangnya ini produksinya si Motorrad gitu. Bannya 200 pasti Metzeler nih, apa nih, Sport Smart Dunlop. Oke guys, jadi ini sedikit kita ngeliat si M1000RR. Kita juga udah liat speedometer tadi, suspensinya juga pun juga sudah elektrik. Progatnya tuh kanan kiri ya. Jadi itu kalau kalian sering bilang progat itu jangan pakai kanan kiri, lihat nih, M1000RR datang dengan progat kanan kiri gitu ya. Jadi selain ini buat melindungi rem, kopling, tangan juga sebenarnya dibutuhkan juga sih gitu. Ya sebenarnya lebih buat ke safety tangan, lihat tuh ya. Jadi ini sudah datang kanan kiri guys. Jadi kalau kalian pakai progat karbon tuh kanan kiri. Selain juga kanan kiri jadi sama simetris, juga buat melindungi jari-jari kalian. Oke? Nah, langsung saja kita soundcheck. Ya, dan gue perlu kasih tahu aja, ini bukan Akrapovic seperti biasanya. Kalau Akrapovic seperti biasanya itu kan agak ngebas, agak lembut gitu ya. Yang ini cukup kencang. Jadi kalau kalian mau sedikit kecilkan suara speaker kalian, atau kalian mau denger lebih mantap lagi pakai headset kalian, segera sekarang juga. Karena ini suaranya akan bikin sangat irigasem banget. Oke? Okay? Gawat sini, speedometer bagus banget. Idle-nya aja kan udah lumayan kenceng ya. Ini belum gua apa-apain ini, dia cuma lagi mesinnya lagi naik turun aja. Udah lumayan kenceng. Apalagi nanti kita geber. Tapi kalau kalian nyalain motor suara begini sih gokil, gila banget. Oke, ini udah mulai stabil mesinnya. Cukup panas. Oke, langsung saja gua coba. Suaranya. Gue yakin banget pasti ekspektasi kalian nggak mungkin mikir bahwa Akrapovic ini suara akan sekenceng itu, ya. Jadi ini adalah Akrapovic Evolution Racing Line. Buat M1000RR suaranya sih wah gila ya gitu. Oke, nah satu lagi yang gue notice di motor ini yang cantik banget itu adalah si logo BMW-nya ini tuh ada lampu LED-nya, dimana dia tuh berfungsi sebagai lampu sen juga ya. Gokil ya, cakep banget.
ini hazardnya, lihat tuh. Ya memang nggak salah lah kalau kalian punya uang 1M lebih dan kalian beli BMW, pasti mewahnya, eksklusifnya, elegannya, barang-barangnya, semua pasti worth it, ya. Nah, kalau belakang tuh sebenarnya dia lampu belakangnya itu ada kepasang di spakbornya yang lama. Cuman ini sudah diganti dengan aftermarket merek NRC. Ya, jadi plat nomornya dia udah botak. Tapi kalau asli bawahnya itu dia ada di spakbornya itu. Gitu. Nah, itu dia guys, sedikit review dari M1000RR dan juga soundcheck dari pemasangan Akrapovic Evolution Racing Line Full System di M1000RR BMW. Gue mau mengucapkan thank you so much buat Bro Jason yang sudah PO. Knalpotnya lama banget ya guys ya, ini sudah memakan waktu 8 bulan untuk memesan knalpot ini. Tapi gue yakin knalpot ini pasti akan sangat memuaskan dan Bro Jason pemiliknya juga pasti sangat puas dan sesuai dengan ekspektasinya, dimana dia mau suaranya jadi jauh lebih kencang. Oke guys, itu aja video untuk kali ini. Thank you so much yang buat udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Les Motor YouTube channel. And I'll see you again in the next video. Bye-bye.